Maria. Oh, I did, you guys. Alright guys, welcome back to my channel, Saudam ya. Okay, selalunya kita review tentang warna. Kali ni kita nak review tapak pula. So ni aku punya hobi yang baru lah. Kenapa aku pilih hobi ni selain pada warna? Sebab hobi yang aku pilih ni, camping ni, sebab apa tau? Kita dapat memang kita close baik-baik dengan kita camping ni, sebab apa tau? Sebab kita memang sibuk dengan kita punya gallery. Kita sibuk dengan kerjaan masing-masing. Dan masa yang ada ni, kita macam bagus lah. Kita boleh close dengan kita beli. Okay, kat sini kan, kita pasang kemah dekat tapak rambutan tapak kaki lima. So di situ Pak Abu. So Pak Abu eh. So Pak Abu kat sini guys. Aku tak ingat nama. So Pak Abu lah. So ni tapak camping ketiga kita orang pernah pergi. Satu camping sebelum ni kat tempat lain lah. Ni camping ketiga. So camping ketiga kita dapatkan kemah yang begitu bagus ni. Mesin height. Sebab apa tau? Dia pasang dia bawah dari 10 minit dah settle masalah. Kalau sebelum ni aku pakai kemah muter. So dia pasang tu agak lama, leceh sikit lah nak pasang. So kemah ni memang cepat pasang lah. Kat sini aku tak sanggup pula nak mancing guys. Nampak tu. Ada budak-budak mancing. Aku sepatutnya bawa rod sekali. Tak bawa rod pula. Tak apa, next time kita bawa. Ni tempat lain pula lah. Tu tengok tu. Buah durian nampak. Oh, kalau luruh esok, kita punya rezeki lah. Kalau tak luruh tak ada lah. Kat sini buah ni tak ada. Kat atas tu ada. Kalau ada rezeki kita ada. Dia kata kalau luruh ambil je makan. Okey. Ni pokok pulasan aku rasa. Ni bukan pokok rambutan ni. Ni pokok pulasan. Ni pokok pulasan. Tentang pokok rambutan. Pokok rambutan daun dia macam lain. Ni pokok pulasan. Okay guys. So aku kat sini tapak yang kelima. Ni tapak pertama. Ni tapak kedua yang aku pergi ni. Tapak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Okay. Ni tapak rambutan. So atas sana ada tapak bukit. Sana tapak bukit. Sini tapak bukit. Tapak tapak bukit. Tengok okey lah. So, hari ni orang tak ramai. Kereta tak ada betul situ lah. Dia orang ramai tu, kereta tak ada betul sana. Kat sini yang paling best, dia punya sungai tu U-shape. Okay, nampak kat sini sungai dia. Dari sini start, sampai sana. Dia pusing serang lah. Main tubing bagus lah. Tube tu. Tube tu, main. Orang pusing serang memang very good lah. Memang seronok lah. Kita akan dapat benda yang shock lah. Okay. Kita pusing serang kan. Oh, best. Sampai tu.
kita pusing balik. Okey, memang best. Air dia aku pilih memang pada air dia tak betul laju, tak betul dalam. So laju sikit-sikit tu no problem, jangan dalam. Eh, dalam memang masalah sikit kan. So aku rasa dalam-dalam tu membahayalah pada anak-anak aku. Anak-anak aku sendiri. Okey, jom kita dapat-dapat yang lain. So aku tak akan video siapa ni lagi. Okey, aku review sikit je. Okey, kalau kat sini dia tempat ada sebab ada seleh, dia ada seleh. Dan dia ada makan, ada makan-makan goreng-goreng orang kat pejabat tadi. So masuk je kita nak jumpa benda tu lah. Toilet dia memang bersih, memang bagus. Dia ada banyak toilet kat sini. Selalu tapak yang wife aku pilih berhampir dengan toilet, dekat-dekat dengan toilet lah. So first kita akan pilih tempat tapak betul-betul di sungai. And then baru betul-betul dengan toilet lah, dengan toilet. So ini memang nampak sungai sana, memang dekat lah dengan toilet dia. Biasa tadi kita pergi kat atas, tak ada pergi bawah sebab nak naik nanti sekejap macam kat sini, jangan licin sikit naik, tu turun sikit. Haa, sini tapak, tadi tapak apa rambutan kan, ini tapak pelasan. So tapak-tapak pelasan ni, best juga. Cuma kan itu masa kita nak booking, haa penuh tapak pelasan ni. Apalah tapak pelasan ni, yang beza yang tapak aku tadi, dia lagi landai lah, nak ke sungai. Punya tu macam tinggi sikit tapi nak program boleh turun juga, tak hal lah kan. So boleh tak ada hal, tak ada issue pun, okey je. Okey, ni tapak pulasan je. Haa, tapak pulasan ni, okey tapak nombor 1 kot. Tapak 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 je pun nampak di sana. Okey, tapak satu tu kalau tak boleh jauh, kita nampak jadi. Boleh sini ada ya. Haa, tengok, kau durian sebelah sana. Kalau ada buah nanti, gugur kita boleh beli. Kan, no problem je. Alright guys. Air dia memang jernih, bersih, tenang. Kalau kau nak tengok kan, aku letak dalam air tu. Okay guys, kemah kita kat sana nampak. Kita nak ambil bawah lah. Okay, jom tengok. Kat sini ada sikit macam mini zoo guys. Ni seram juga tadi, memang dia risik. Bila aku mandi lah, sampai hujung sana, kena balik. Memang dekat lah tempat aku tu. Memang nice lah sebab tu dia pilih tempat macam tu kat. Okay, kat sini juga ada apa tu, mainan budak-budak. Okay, dan kat sini juga ada tubing tu. Tubing tu kau boleh sewa, dia cakap RM15 satu tube tu. Dan bila kau balik ni kau pulangkan, so nak berolok lah. Berapa hari kau duduk sekali je sewa. Okay, aku pun macam tu, sewa je sekali, sewa je sekali, main lah. Aku sewa dua, dua dan RM30 tu lah. Haa, ni brother ni nak bakar tampak. So memang boleh lah hilang jemuk. Pokok pergi kat sini dah. Oh, pergi kan? Ya kan, tak ada jemuk pak. Tapi kita pergi pun kadang-kadang jalan juga. Oh, sebab kawasan hutan ni kan. Biasa kan? Ada macam pergi kan? Oh, memang pergi kan? Haa, bos mana kita pergi? Biasa kan? Haa. Tapi tempat kita mana? Tak berkurang lah. Kalau apa ni, kurang sikit je. Oh. Kalau tanjung semua tu, okey. Dia kan maghrib, biasa tu. Haa, nyamuk ni. Maghrib ya, kampung-kampung. Macam tu nyamuk banyak lah. Yeah. Orang hutan kan. So, tu adalah yang manage kita punya tempat. Masa tadi. Haa, tengok dia orang. Sekarang dia orang ada popping. So, dia orang ada popping kat sini. Dia sudah ikut lah. Okay guys, tengok. Ayam pelik orang Belanda kat sana. Ada tam zoo kat sini. Haa, aku cakap tadi ni. Ni ruang tamu. Okay, kita ni pejabat dia. Kita sampai ke sini, dia akan check in lah. Dia ada jual air, kalau korang air dah habis. Dia ada jual masak-masak. So korang nak masak-masak goreng-goreng pun boleh, no problem. Okay, so memang best lah. Okay, jom kita tengok. Okay, kita pusing tadi. Nampak sampah. Memang rasa macam best lah. Sebab kita selalu belanjakan. Boleh yang satu tu bawah tu lah. Mau jalan sudah. Okay, jom. Sekarang ada ayam kat sini guys. Nampak dia untuk nampak ni. Dia untuk nampak. Untuk nampak. Okay. Kan tadi yang saya cakap air ni musim ni. So kan naik lagi. Nampak. Dia musim. Tadi aku tukar dia pula aku punya kemah. Dia akan pergi ke sini. Aku boleh naik ke sini. Dia kata dia pergi tempat ni sampai jabatan. Ada jabatan kat sana. So jabatan tu dia habis last night. Okay, dan kita naik ke sini ataupun naik sebelah sebelum jabatan. Dan kita naik balik dekat lah. Kita nampak kan, bila kita pusing serang tadi di sana. Haa, di sana
Oh, sini apa ni? Pak, pergi balik kat kemah kita. Memang kita pilih tempat rambutan ni memang nice lah. Dekat dengan kita ni kemah. Okay guys. Kita bunyi tik, bunyi ayam, bunyi ayam ganda, bunyi gula. Ha, tengok. Ha, ha, ha. Dia nak ngejap. Ha, ha. Ngejap rasa. Okay guys, tadi kita review tapak ni. Dan yang belum subscribe macam YouTube, kita subscribe guys. So yang belum like tu like, share guys. Kita tapak sikit tentang YouTube. Selalunya tentang Awana. Dan kita dah cerita sikit tentang hobi kita yang lain selain pada Awana. Konsert kita dah masukkan sikit. Dan kita masukkan camping kita ni. So tapak hobi kat sini. Ni tapak atas lah, sana tapak bukit. Aku tak tahu lah tapak bukit mungkin tak ramai tapak yang tapak bukit lah kan. So, aku jalan, kita pergi tadi kan. Aku naik je, aku pergi. Haa, tu mungkin fogging dia. Dia very good lah, dia manage benda ni betul-betul. Kerana orang dia kena denggi semua. Tapi selalu ni dah hutan, jarang kena denggi. Dia tak ada masalah pun, dia denggi tu. Dia nyamuk biasa je. Okay? Selalu macam tu lah. Dan kat sini dia ada plug point. No problem. Dia memang banyak plug point guys. Korang boleh buat rice cooker boleh eh. Boleh buat apa? Rice cooker. Korang boleh buat apa tu nama apa? Toaster. Aku rasa tak problem. Kalau pakai generator je tak boleh buat rice cooker semua tu. Kau tengok situ ada 4-5 biji. Nampak tadi aku tengok tadi. Kita pergi kemah-kemah lain kan. Besar tu dia punya kipas dia. Nampak. Tengok, tengok plug point dia. Memang nice lah, dia buat sepanjang ni. So dia ada lampu. Tengok tu, lampu tu atas tu. Rasa tak panas sangat kot. Kalau lampu tu, dia tak gelap sangat. Dia ada lampu sana. Dia ada lampu lah, dia ada point-point yang memang ada lampu. Nampak? So lampu tu selalu tegang eh. So aku ni kemah kat sini. Lepas tu ada ayam so. So anak-anak aku mandi sana. Okay guys, so aku rasa kita dah pusing surround tapak ni, cuma kita tak interview lah dia punya owner. So tak apalah, kita tak plan tu interview dia punya owner. Kita cuma kita rasa apa yang kita rasa, feel kita rasa. Okay, then tempat ni aku rasa nice. Cuma kan sekarang ni ada isi rumput sikit lah, tu bunyi-bunyi isi rumput lah. Buat tengah-tengah tahun rumput sana. So dalam ni aku rasa okay kot, no problem. Ha, ni dah senyap-senyap okay lah. Okay man, hari ni kita okay, hari ni terlayan mandi terjun tu je lah. So dia kata kat sini dia buat pusingan you. Okay, pusingan you nak tengok sana. So kita punya kemah guys. So atas sana. Mana takut tak? Tengok sini. Air tak dalam. So air macam dalam ni. Okey, tak apa, bukan ni air dulu. Oh, sini best. Sedut. So,
Sorry bro. Ni, ni. Yuk. Tenang je air. Air jernih guys. Air macam ni. Ni dalam titik je. Dia kena dalam sikit ke tak dalam macam kalau dekat batu. Holiday time guys, holiday time. So saya duduk sibuk dengan kita warna je. So saya ni kita proses sikit untuk holiday lah. Okay. Banyak batu guys. Okay, jom kita sambung mandi. Dia tak hutan sangat. Good sebab apa tau? Kita dah senyap-senyap, okey lah. Dia tak hutan sangat. It's very good sebab apa tau? Kita daripada Selangor, apa cakap? Kita daripada Selangor. Daripada Selangor tu kan, kita nak cari dekat yang tempat yang dekat dengan Lembah Kelang. Ini lah tempat dekat. So kalau macam rumah pakai tu, bila singgah pula tu senang. Weekend pun kau boleh sampai. Kau boleh pakai rumah tu kejap. Kalau aku rumah kau nak buka masa sampai sejam, sejam setengah. Jadi semua siap sejam setengah. Itu penat sikit lah. Alright guys, so yang belum subscribe my channel YouTube tu, please subscribe guys. Yang belum like, please share. Nampak pun dia guys, awal atau lepas ni kelam daripada Johor tu. So kelam tu adalah break yang cross break daripada grade-grade ni ke grade-grade ni. Kualiti ni, kualiti ni. So bagian dia agak cantik, ada yang cantik-cantik, ada yang cross neck. So cantik-cantik, ada pun tegang. So tengoklah, ada yang makan semua kan. Okay guys, jumpa lagi. Bye-bye, assalamualaikum.